Ini Velfire. Tahun berapa ini? 2013. Alphard Tipe X yang IU. 2015. Iya, original full. Nah, teman-teman YouTube, kita keliling showroom lagi dan kita main di area parkiran. Tapi ini bursa mobilnya terbesar dan kita main ke showroom. Namanya apa nih, Koh? Showroomnya, Koh? Net Mobil 99. Oh, Net Mobil 99. Tapi harganya nggak harga net, kan? Nggak lah, nego. Nego, ya? Nah, harganya harga cash, harga kredit masih nego dan kita ketemu langsung sama jagoannya. Ada Om siapa? Edi. Salam kenal ya Om ya. Salam kenal. Ini pertama kali kita bikin video dan Om Edi suaranya masih sedikit malu-malu nih. Tapi harganya nggak malu-malu ya? Nggak malu-maluin, tenang aja. Oke. Ini kita ada berapa stok kurang lebih nih Om yang di sini? Kita ada 15 kurang lebih. 15 unit ya? Yang di sini standby-nya baru 12 ya. 12-an ya? Di tempat. Dari harga berapa ada mulai main mobil? 400 up ya. 400 juta ke atas? Iya. Tapi ada. Masih boleh nego semua ya? Nego semua. Oke. Okay. Ini buka setiap hari ya Om? Setiap hari dari jam 10 sampai jam 7. Dari jam 10 sampai jam 7 sore. Ya, malam. Cuma, ya malam. Sampai malam ya, sampai malam. Tapi kalau misalnya kalian punya duit sekoper, janjian mau di sini mau di luar boleh kan ya? Boleh. Bebas ya. Nanti kita atur waktunya ketemuannya di mana bisa. Oke, bisa diatur fleksibel ya. Yang penting buktiin duit kalian ada sekoper, tinggal tawar mobilnya ya Om ya. Boleh, betul. Main Instagram juga enggak sih Om? Ada. Apa namanya? Netmobil99. Oke, nah nanti kita masukin juga Instagramnya, linknya di deskripsi sama nomor teleponnya. Jadi kalau begitu kalian mau cari tahu mobil yang terbaru, diposting pasti di Instagram ada, setiap, ya. Setiap ada mobil masuk keluar kita ada posting. Oh tuh, jadi diposting. Jadi siapa cepat dia dapat langsung telepon Om Edi atau timnya, tinggal nego ya Om ya. Siap. Kita bukan jualan basa-basi, kita mau jualan mobil Om. Yang pertama dulu nih Om, ini Mini Cooper ya Om ya. Iya. Tipenya apa nih Om? Tipe S ya. Tipe S? 2013. 2013? Dua pintu. Kilometer berapa sekarang nih? 30.000. Mobil original semua. Full original? Luar sedikit dalam? Sedikit ada. Soal sedikit lah. Ya, itu namanya kondisi pakai di Jakarta ya. 90% original semua. Original. Warna apa sih di SDNK ini? Putih dia. Putih ya? Putih, dan ini surat-suratnya wilayah mana kalau boleh tahu nih Om? Diintip dikit aja ya Om ya? Oke. Kita intip ini surat-suratnya wilayahnya B, ganjil, pajaknya bulan 9, kalengnya 2014. Iya. Pajak udah pasti terima hidup ya? Hidup, ini kondisi hidup. Hidup ya, hidup, pasti semua ya? Semua hidup. Ini mau dilepas harga berapa Om? Saya buka 480. Itu harga cash atau harga kredit? Cash kredit. Sama. Oh. Tapi ya nanti penyesuaian lah, gampang nanti. Tinggal nego aja deh. Ya. Buka harganya berapa? 480. 480, nanti tinggal nego aja ya Om ya. 480 kredit, sorry. 480 kredit? Ya, saya bukanya 500. Cashnya? Iya. Oh, buka cashnya 500, sorry, 480 sorry. Buat kredit ya Om iya, ya? Betul. Nggak masalah, namanya juga baru pertama kali bikin, grogi-grogi dikit wajar ya Om ya. Siapa tahu mantan-mantannya yang nonton nih, Om Edi masuk YouTube sekarang. Kita geser ya Om ya. Iya. Ini mobil kedua lagi. Emang di sini mainnya mobil-mobil begini semua Om? Kita rata-rata. Premium ya. Premium? Terus ya Eropa, Jepang. Emang ahlinya di situ ya? Ya semua sih sebenarnya, tapi middle up lah kita ambil. Middle up ya. Mm-mm. Pokoknya buat kaum menang mending lah ya. Yang ini apa? VW apa nih Om? Sirocco. Tahun berapa ini? 2017. Pemakaiannya 18. Ada tipe-tipenya nggak sih dia? Ini tipenya yang TSI. Yang TSI? 1400. Kilometernya 2017. Pakaian dari baru. Full original link. Luar dalam? Luar dalam. Tangan kilometer pertama juga? Tangan pertama dari baru. Kilometernya berapa tadi? 9.000. 9.000 asli itu ya? Asli. 9.000 asli, surat-suratnya B genap utara, utara. Pajaknya bulan 9, kalengnya 2023, pajak udah terima hidup lah pokoknya ya. Iya. Full. Berapa duit ini Om? Dibuka harganya 575. 575? Iya. Itu harga cash? Cash. Harga cash ya? Iya. Kali ini mantep nih, udah mulai mantep iya, nih. Mobil kedua udah mulai mantep ya Om ya. 575 cash pokoknya Om ya. Iya. Ini kalau tuker tambah, ada batas tahunnya nggak? Nggak sih.
Bebas. Bebas. Yang penting mobilnya tawarin dulu, ya, harga cocok. Masuk, cocok, buat bayar ya. Atau buat apa, tukar tambah, bisa semua. Kita bisa. Gak ada masalah. Jualnya ini khusus Jabodetabek atau seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia dong. Gak ada masalah ya? Gak ada masalah. Oke, jadi nanti teman-teman dari wilayah manapun, Sumatera, Sulawesi, Aceh, kalau mengenai biaya pengiriman, tinggal ngobrol sama Mbak Edi ya. Kita towing atau kita bicarakan biaya pengirimannya, gampang itu. Bisa diskusi ya? Bisa ya. Oke, okay, bisa nego diskusi. Nego siapa semua? Nego-nego semuanya. Hmm. Pokoknya ngobrol santai. Tapi kalau kalian mau datang ke sini, silahkan mampir di lantai P7 ya Om ya? P7. K24 sampai I. I24 ya. Sampai K24 ya. Om. I24 IJK. Sampai K24. IJK. IJK ya? Ya. IJK. Dan kalau kalian misalnya naik ke sini, ini ada area langsung bisa langsung buat parkir, ya. Langsung. Jadi kalau kalian mau naik mobil bisa langsung parkir buat customer. Jadi nggak perlu repot-repot jalan kaki Om ya. Iya betul. Kita geser lagi Om. Kalau yang ini yang agak bongsornya nih Om. Ini Mini Cooper tapi bongsor. Countryman. Countryman tahun berapa ini? Tahun 2018 ini. 2018. Pemakaian juga 18, 17. Oh pemakaian itu 17 juga iya. Ya. Pemakaian 18, 2017. B-nya B genap ya, wilayah utara. Utara. Pajaknya bulan 9, kalengnya 2023 iya, ya Om ya. Pemakaiannya 18, mobil 2017. Perakitannya 2017. Iya, pemakaiannya. Tapi pakaiannya 2018. Hmm. Ini mau dilepas berapa duit? Ini bukanya 625 aja. 625? Hmm. Itu cash ya? Cash. Oke, 625 tapi semuanya bukan harganya. Kilometernya 6.000. 6.000? 6.000. Asli ya? Full semua asli. Oke, berarti tangan pertama juga? Tangan pertama. 6.000. Perorangan juga? Perorangan. Oke, tangan pertama, perorangan, kilometernya masih rendah, barangnya oke-oke semua nih Om ya? Iya, betul. Tapi dijamin nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir? Nggak ada bekas banjir, nggak ada accident semua dijamin. Kilometer asli semua? Asli, nggak ada. Oke, boleh bawa pihak ketiga, boleh general check up, bebas ya Om ya? Bebas. Silakan bawa buktiin. Aja ke mana, yang Mini Cooper biasa ke Maxindo atau apa, oke. Silakan bawa. Silakan bawa ya. Nah, nanti mengenai biaya general check up, biasanya tanggung customer ya? Customer biasa. Tanggung customer. Biasanya berapa sih kalau GC, kalau orang baru? GC, kalau sekitar range 1,5-2 juta ya kurang lebih. Oh tapi enak lah ya jadinya ya. Kalau udah GC kan udah lebih percaya betul. Diri betul ini tangan pertama boleh dicek tangan pertama ya maksud. Harganya berapa tadi Om? 625. 625 nego pokoknya Om ya. Betul. Yang ini Om kita ganti lagi nih Om. Yang ini sekarang kita masuk ke Mercy. Iya. Ini Mercy apa nih Om? ML350 tahun? 2013. Tangan keberapa nih? Tangan pertama dari baru juga. Perorangan juga? Perorangan. Perorangan juga. Intip surat-suratnya ya Om. Betul ya. Ya. Surat-suratnya ini wilayah B. Bulan 5. Dia. Genap selatan ini nomor ya. Masih nempel ya Om? Nempel. Masih nempel ya? Pajaknya bulan 5 kalengnya 2023 ya? Iya. Ini mau dilepas berapa Om? Ini buka 5,5 aja. 5,5? Tangan pertama ya? Tangan pertama. Tangan pertama. Full perorangan. Original juga. Ini nomornya nempel juga masih nempel. Ya? Nempel juga jadi kalian kalau yang mau pakai nomornya oke punya nih betul. Om ya? Betul, ini semua kondisi full original. Full original full. Ya? Full, kilometer okay. 40.000. Tangan kilometer 40.000, tangan pertama service record juga? Record semua. Oke, okay, service record juga jadi nanti kalau general check up mau apa silakan. Aman. Bebas ya? Nah, bebas. Aman, aman terkendali. Buka harga berapa? Ini 5,5 Pak. 550 juta? Iya. Oke, 550 juta. Ingat, bukan harga net, tapi masih boleh nego ya, Om ya? Iya, betul. Nego santai, datang ke sini, ngobrol, ngopi-ngopi, ketemu Om Edi. Tiap hari Om ke sini juga? Setiap hari saya di sini. Pasti di sini ya? Iya, nanti yang kalau kan di Pluit ada. Oh, standby mana aja ya? Di Pluit. Oke, jadi kalau kalian telepon, mana aja disamperin ya, Om ya? Sama aja. Oke, 550 juta, nego-nego sampai jadi, Om ya? Yang ini, Om, BMW, Om. Okay. Kalau ada Mercy, harus ada BMW, BMW dong. BMW ya, betul. Ini F30 serinya tahun? Ya. 2016. Kilometer berapa 320 ini? 320i. F30, ya, tahun 2016. Kilometer pajak berapa? Panjang kilometer 60.000. Perorangan juga? Perorangan. Tangan keberapa nih, Om? Pertama. Tangan pertama, perorangan, intip surat-suratnya ya Om ya? Panjang dia. Waduh. Surat-suratnya wilayah mana nih Om? Ini dudukan plat nomornya keren banget ya? Iya, selatan ya. B-nya B ganjil, selatan, pajaknya bulan 3, kalengnya 2022. Ini pajaknya gimana kondisinya Om? Baru, perpanjang juga. Baru perpanjang juga? Iya, hidup. Ini lepas berapa? Bukanya 475. 475? Iya, betul. 475, nego ya? Nego. Oke, nego. Pokoknya nggak ada istilah harga, nggak nego ya Om ya? Cash credit. Gampang kita nego. Bisa ngobrol ya Om iya. Ya? Oke, jadi kalau kalian baru pertama kali mau beli mobil bekas premium, datang ke sini, tinggal pilih itu mobilnya. Mau Mini Cooper, mau Mercy, mau VW,
mau Alphard juga ada nanti Om ya. Iya betul. Ada semua di sini. Ini marketingnya nih. Ah, masuk juga kan di video biar dia damai Om. Biar dia masuk. Yang ini barang apa nih Om? Ini Velfire. Tahun berapa ini? 2013. Velfire 2013. Tipe GS. Kilometer berapa ini? 68.000 perorangan. Perorangan. Tangan keberapa? Tangan kedua ini. Tangan kedua. Ini mobil kondisi warna hitam. Istimewa. Kondisi istimewa. Full original juga. Luar dalam. Luar dalam. Tapi velg emang standarnya begini. Asli ya? GS dia. Asli GS. Dan seperti ini seri ya. Seri GS ini. Oke. Tipe Velfire tertinggi ini. Velfire tertinggi. Warnanya hitam. Ini mau dilepas berapa duit Om? Ini kita bukanya tuh sebentar saya ingat dulu. Boleh. Di terawang-terawang ini, dulu sambil gue intip platnya nih. 450 buka harganya. 450 ya. Iya. Surat-suratnya B genap Jakarta. Nanti terima STNK panjang bulan 7. STNK panjang berarti bulan 7 tahun depan. Iya, 723. 723 ya. Betul. Dia berapaan sih pajaknya kena berapa? Sekitar di bawah 10 dia. Di bawah 10 ya. Karena tahunnya udah cukup lama soalnya ya. Tapi kondisinya boleh diadu. Boleh diadu ya. Harga berapa bukanya? 4,5. 4,5 nego ya. Nego. Oke, bagus sekali ini kalau cari mobil bagus ini paling bagus. Paling bagus nih. Siapa tahu teman-teman di luar daerah salah. Yang lagi cari Velfire buat pakai libur Idul Adha ya Om ya. Iya betul. Ini main ke sini nih, main ke net apa namanya? Net Mobil 99. Net Mobil 99 cari Om Edi, harganya masih nego semua pokoknya betul. Om. Betul. Yang ini Om, tadi ada yang lihat nih Honda CR-V nih. Iya. Yang tahun tipe apa 2020. Ini? Tipenya tipe apa? Prestige, tipe tertinggi, Prestige. Prestige tertinggi udah pakai sunroof dia ya. Iya, 1500 turbo. Fungsi semua sunroofnya. Iya, betul. Semua. Fungsi semua ya? Semua fungsi. Fungsi semua, KM-nya berapa? KM-nya 30.000 lebih nih. 30.000 lebih? Iya. Perorangan asli. Juga? Tangan pertama dari baru. Perorangan ya? Perorangan. Perorangan, intip surat-suratnya lagi Om. Surat-suratnya nomor, ini wilayahnya, nomor, oh pilih nomor ya? Nomor 3 angka. Nomor. 3 angka, pajaknya bulan 1 tahun depan? Iya, betul. Nomor masih nempel juga? Dikasih. Dikasih ya? Langsung. Oh, jadi dikasih nomor nih. Pilihan ini. Nomor pilihan, 3 yang mau angka. Lihat nomor bagus ini. 199. Wah, wow, QQ ya. QQ. Q ketemu Q. Lepas berapa duit ini Om? Ini bekal 520 aja. 520. Iya. 520. Sekarang kalau beli barunya kan hampir 600-an ya. 6,5. 6,5 ya. 6,5 no diskon. Ini 500. 520 aja. Masih nego lagi ya. Nego. Tuh, 520 masih nego dan mobilnya ini tinggal pakai aja ya Om ya. Iya betul. Enggak ada istilah keluar dari Net Mobil 99 harus ke bengkel lagi benerin ini itu. Siap pakai. Siap pesta ya Om ya. Boleh gencek ke mana aja bawa. Oke, tinggal jalan aja. Ntar setirin sama Om Edi Om. Sampai bawah doang ya Om ya. Betul. Yang ini nih Om, ini... Lexus Om. Lexus ya. Nah. Lexus ini NX 300. Tahun 2017. 18 sorry. 2018. Iya, 18. 2018 surat-suratnya B genap, pajaknya iya. Bulan 5, kalengnya 2027 iya, ya. Iya, panjang. Tangan pertama juga? Tangan kedua ini. Perorangan tapi? Perorangan. Perorangan. Ini harga berapa lepasnya? Saya bukanya 875. 8? 875.000. Oke, 875 juta. Om. Ribu kalau di biasa orang bahasa pedagang. Orang bahasa pedagang iya. Ribu ya biar katanya murah ya. Iya. 875.000 masih nego banyak. Iya. Pokoknya nego semua lah harga mobil di sini. 875 masih boleh nego. Iya. Mobil ada ganti-gantian enggak nih? Standar semua. Luar dalam. Luar dalam. Oke, luar dalam standar dapat kaca film 3M yang ini ya. Iya. Kilometer 29.000 record. Record. Oke, 29.000 record. Paling dekat mana sih Lexus Mampang ya? Lexus di sini paling dekat mana? Waduh, saya enggak Mampang ya paling. Mampang paling iya. Dekat. Tapi gampang lah nanti tinggal janjian aja Om. Iya, ya. Betul. Nanti dibantuin pokoknya sama Om Edi. Mm. Yang ini Om kita geser Om, ada Mercy lagi nih. Oh, 3 mobil lagi terakhir ya Om ya? Iya. Sisanya di showroom sana Om. Iya. Tapi di Instagram diposting ya? Ada. Oh, di Instagram kalian tinggal follow aja tuh Instagramnya dari Net Mobil 99. Linknya ada di deskripsi, kalian klik aja. Kalian scroll cari mobil yang sesuai dengan budget sama selera kalian ya Om ya. Betul. Ini Mercy apa Om? C300 Avantgarde paling tinggi tipenya. Tahun berapa? 2013. KM berapa nih? KM 35.000 juga ini. Perorangan juga? Perorangan. Tangan keberapa Om? Tangan kedua ini. Tangan kedua, iya. Surat-suratnya intip lagi ya Om iya, ya? Iya boleh. Surat-suratnya ini wilayahnya B Ganjil panjang, Selatan. Panjang.
pajaknya bulan 2, kalengnya 2023, panjang sampai tahun depan ya, Om ya? Iya, betul. Harganya mau lepas berapa nih, Om? Bukanya... Sorry, gue bantuin, Om. Iya. Gue yang dosa, bukanya Om. Bukanya 400 aja. 400 juta? Iya. 400 juta masih boleh nego ya? Iya, betul. Oke, 400 juta masih boleh nego. Ini dua mobil terakhir yang gak suka tadi sama Velfire yang hitam. Ini iya. Alphard dua-duanya ya, Om ya? Ini Alphard tipe X. Ini Alphard tipe X, berarti dia belum ada sunroof, masih... Udah ada sunroof. Udah ada sunroof? Alphard tipe X yang IU. Oh, IU punya. Iya, kalau punya. Kalau TPM belum ya? Betul, bangkunya sudah captain seat, aha. Sudah sunroof full semua. Oh, sunroof full semua tahun iya. Berapa ini? 2014. KM berapa sekarang? KM 70 ribu, 69 ribu lah tepatnya. Perorangan? PT. Atas nama PT? Iya. Tapi bukan bekas rental ya? Enggak, bukan. Jamin ya? Pribadi. Oh, enaknya kalau atas nama iya. PT, enak nih nggak kena progresif ya, Om iya, ya? Iya, betul. Dan pajak. Biasanya kalau atas nama PT, perpanjang STNK masih boleh pinjem terus betul. Ya? Betul. Bisa diurusin. Kop surat dipinjemin kok. Oh, kop suratnya dipinjemin? Dipinjemin. Oh, jadi... Sampai mau, malu. Sampai malu ya? Iya. Jadi sampai malu, tapi paling enak sih standarnya sampai platnya ganti lah ya. Betul. Baru balik nama. Tiga surat-surat angka juga wilayah ini. Mana sih, Om? Ini selatan juga. Oh, B ganjil, tapi pilih nomor nih ya. Iya, dikasih juga nomornya. Masih nempel juga ya? Betul. Oke, pajaknya bulan 5, hidup sampai tahun depan. Ini mau dilepas berapa duit, Om? 350 aja. Naik Alphard 350 juta. Oh, 350 2014. Juta. 2014. Bawa pulang Alphard ya, Om ya? Iya, betul. 350 juta pun itu bukan harga mati. Harganya masih boleh nego ya, Om iya. Ya? Iya. Kalau yang ini, Om, nih barang terakhir lah, Om. Ini... barang yang lagi kita viral nih. Barang lagi viral. Kenapa iya. Viralnya? Alphard ini kan lagi susah ya barang barunya enggak. Barang barunya susah iya. Benar. Harganya juga lagi yang gila, bekasnya gila. Jadi naik ya. Iya. Jadi ini digoreng-goreng tahun ya. Tahun 2015. 2015. Iya, original full. Tipenya G. G. G ATPM ya. G ATPM. Oh, G ATPM 2015. Tangan ke berapa ini, Om? Tangan kedua. Tangan kedua. Iya. Perorangan juga? Perorangan. Tangan kedua, perorangan, ini surat-suratnya, wilayahnya wilayah mana nih, Om? Selatan. Wilayahnya wilayah selatan, platnya pilih nomor juga ya? Iya. Pajaknya bulan 2. Betul, panjang. Ini mau dilepas berapa kalau yang ini, Om? Ini saya buka harga murah aja 870. 870 juta? Iya, 870 juta, nggak perlu inden-inden, kalian tinggal datang ke sini, tinggal pilih aja tuh. Mau yang tahun berapa tadi? Mau yang Velfire, yang 300 jutaan atau yang 800 jutaan? Hmm. Ada semua ya, Om ya? Iya, betul. Kalau yang di Peak itu ada mobil apa ya? Di Pluit itu ada apa aja? Di Pluit ada FT86 tahun 2015. Harga berapa tuh? Buka 600, full audio. Full audio. Ya. Terus ada apa lagi tuh? Ada Mercy A250. Itu buka harga berapa? Buka harga 450. 450 juta? Iya. Ada apa lagi barang, Om? Ada Sirocco R. Harga berapa itu? Harganya 700. 700? Udah iya. Itu doang itu ya? Tahun 2015, itu mobil antik. Mobil antik ya? Kilometer 20 ribu. Di susah, Instagram? Susah di Instagram dapet itu. Udah ada fotonya? Sudah ada. Oke, Sirocco. Di Instagram udah ada. Yang lola Instagram siapa, Om? Ada, kita. Saya sama teman sih. Oh, berdua ya? Iya. Oke, nah nanti kalian kalau misalnya... Di... cek aja di Instagram Instagram mobil. Ya. Oke, Instagramnya net apa Om namanya? Net Mobil 99. Jadi kita udah review semua stok yang ada di sini. Iya. Jadi buat kalian kalau misalnya nonton video ini mungkin sebulan lagi, dua bulan lagi, tiga bulan lagi, silakan follow Instagram dari Net Mobil 99 buat tahu updatean stok terbarunya, Om ya. Betul. Ada yang mau tambahin lagi atau cukup, Om? Udah itu aja sih. Cukup kalau ya, Om ya. Mau cari mobil yang berkualitas di Net 99. Oke, main mobil udah berapa tahun, Om? Saya udah 30 tahun lebih sih. Nah, udah 30 tahun lebih. Jadi kalian enggak perlu ragu, enggak mungkin mainnya. Net Mobil 99 oke lah. Oke punya kita ya. Kita enggak sembarangan beli mobil accident oke. Enggak. Pokoknya cek dulu mobilnya, bawa pihak ketiga, bawa betul. Boleh ya, Om ya? Boleh general silakan. General check up boleh yang penting. Mau nego di tempat, mau bawa yang tukang keker siapapun bisa bawa bebas ya bebas. Oke yang penting datang ke Net Mobil 99 nego sampai jadi, Om ya. Betul. Udah semua cukup ya, Om ya? Cukup ya. Thank you waktunya, Om Edi. Pokoknya jangan lupa bungkus mobil bekas premium kalian di Net Mobil 99 WTC Jakarta. Sampai ketemu lagi di konten keliling showroom berikutnya. Kita bilang enjoy, Om ya. Enjoy.